My name is Chakra Khan. I'm from Indonesia. I'm 31 years old. Wow. Terima kasih sudah klik video ini. Dukungan kalian sangat berarti bagi perkembangan channel ini ke depannya. Chakra Khan adalah seorang penyanyi solois yang terkenal asal Indonesia dengan suara yang kuat dan emosional. Ia telah membangun karir yang sukses di Indonesia dan memiliki basis penggemar yang besar. Keputusannya untuk mengikuti audisi America's Got Talent 2023 menunjukkan ambisinya untuk menguji kemampuannya di tingkat internasional dan memperluas cakrawala musiknya. Sebelumnya penyanyi ini sering mengcover lagu-lagu barat lama yang pernah hits di zamannya dan videonya banyak direaksi oleh para reaktor luar negeri. Tanggapan netizen pun umumnya memuji kualitas suara Chakra Khan yang khas, yaitu serak-serak basah dan gaya bernyanyi yang berkarakter. Dan akhirnya keinginannya untuk tampil di America's Got Talent 2023 pun terwujud. Hal ini bisa kita saksikan di kanal YouTube America's Got Talent atau AGT hari Rabu tanggal 19 Juli tahun 2023. Video audisi Chakra Khan telah ditayangkan. Berbeda dengan Putri Aryani yang mendapat Golden Buzzer, Chakra Khan harus melewati serangkaian tahapan audisi. Meskipun begitu, peluangnya untuk memenangkan hadiah utama AGT masih terbuka lebar, tidak kalah jauh dari Putri Aryani. Hadiah uang yang akan diberikan mencapai 1 juta dolar Amerika atau sekitar 14,8 miliar rupiah bagi juara pertama. Dalam audisi yang ditayangkan di channel YouTube America's Got Talent, Chakra Khan menjawab pertanyaan dari salah satu juri AGT, yaitu Heidi Klum. Ia menyatakan keinginannya jika memenangkan hadiah 1 juta dolar di ajang tersebut. Ia ingin membangun tempat perlindungan hewan. Sontak jawaban Chakra itu pun membuat penonton di studio serta keempat juri riuh penuh semangat. Pada penampilan pertama, Chakra Khan membawakan lagu Make It Rain dari Ed Sheeran. Belum juga lagu kelar, Simon Cowell menghentikan Chakra bernyanyi. Ia meminta Chakra untuk membawakan lagu lain karena ia tidak suka dengan lagu pertama, walaupun Simon mengakui suara Chakra bagus. Penonton pun berteriak sambil mengacungkan jempol ke bawah, pertanda tidak setuju dengan keputusan Simon. Di penampilan kedua, Chakra Khan membawakan lagu No Woman No Cry milik Bob Marley dalam audisinya. Dan rupanya teknik bernyanyi Chakra Khan saat membawakan lagu legenda reggae Bob Marley ini dibuat berbeda, dan hal itu menjadi nilai tambah di mata para juri America's Got Talent. Dan akhirnya 4 yes diberikan dari para juri AGT, sehingga Chakra Khan berhasil lolos di audisi tersebut. Penampilan Chakra Khan di AGT telah menepis komentar miring ketidakpastian berita sebelumnya, sekaligus membuktikan bahwa dengan tekad, kemauan dan kerja keras semua dapat dilakukan, dan terbukti banyak selebriti dan netizen yang terpukau dan membanjiri komentar unggahan Instagram Chakra Khan dengan pujian. Kita doakan saja semoga Chakra Khan dapat lolos ke audisi berikutnya dan di final nanti bisa bertemu dengan Putri Aryani. Sungguh suatu kebanggaan bagi bangsa ini karena keikutsertaan Chakra Khan dan Putri Aryani di acara America's Got Talent tersebut dapat memperkuat citra musik Indonesia di kancah internasional dan membuka pintu bagi para penyanyi Indonesia lainnya untuk tampil di panggung dunia. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga informasi ini dapat bermanfaat dan bisa menghibur kalian semua. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Thank you.